Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan membincangkan topik benda hidup dan benda bukan hidup. Mari kita mulakan dengan perbualan di antara seorang ayah dengan anaknya. Abah, apa dia benda hidup? Oh, benda hidup mesti boleh bergerak. Abah, awan itu bergerak. Adakah itu benda hidup? Tidak. Sebab, benda hidup juga mesti boleh membesar. Abah, ombak itu bergerak dan makin membesar. Adakah itu benda hidup? Tidak. Benda hidup bukan sekadar bergerak dan membesar. Benda hidup mestilah boleh bernafas dan membiak. Murid-murid, cuba perhatikan video berikut. Terdapat seekor kucing yang comel. Di sebelah kucing itu pula, terdapat sebuah anak patung kucing yang comel. Apakah yang berbeza antara keduanya? Kucing adalah benda hidup, manakala anak patung kucing itu merupakan benda bukan hidup. Bagaimana kamu dapat mengenal pasti sesuatu benda itu benda hidup atau benda bukan hidup? Terdapat pelbagai benda di sekeliling kita. Ada yang hidup dan ada juga yang tidak. Cuba kamu senaraikan benda-benda yang kamu dapat lihat di dalam gambar berikut. Ayam, basikal, nenek, pokok, kasut, bunga, bola dan sebagainya. Wah, banyaknya benda yang sudah kita senaraikan. Sekarang, sila tolong cikgu untuk kumpulkan setiap benda ini mengikut kumpulannya. Cikgu hendak membahagikan benda-benda ini kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan benda hidup dan kumpulan benda bukan hidup. Mari kita buat bersama-sama. Sebentar tadi, kita telah mengumpulkan benda mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup terdiri daripada manusia, haiwan, dan tumbuhan. Apakah yang membezakan antara benda hidup dan benda bukan hidup? Mari kita selidik. Benda hidup memerlukan makanan dan air untuk terus hidup. Dapatkah murid-murid bayangkan apa yang akan terjadi kepada kita jika tiada makanan dan minuman? Ya, tanpa makanan dan minuman, kita akan mati. Benda hidup juga memerlukan udara untuk bernafas. Benda hidup boleh bergerak dengan sendiri. Benda hidup boleh membesar.
benda hidup boleh membiak dan melahirkan. Kamu telah melihat pelbagai benda hidup melakukan aktiviti harian mereka. Ada yang sedang makan, minum, bergerak, bernafas. Setelah melihat semua video tadi, akhirnya kita mengetahui bahawa manusia, haiwan dan tumbuhan adalah benda hidup. Sampai di sinilah pelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya.